Kanzler Crispy Nugget Teriyaki. Pertama, racik bumbunya saus teriyaki, saus tiram, kecap manis, kecap asin, minyak wijen, jamur, aduk rata, lalu geprek bawang putih, dan bawang bombay. Nah, sekarang siapin Kanzler Crispy Chicken Nuggetnya dan kita air fryer selama 8 menit di 180 derajat Celcius saja. Dengerin nih suara Crispy Nuggetnya. Sekarang mulai lelehin menteganya, masukin bawang putih, bawang bombay, dan masukin bumbu yang udah kita racik barusan. Lalu tuang air secukupnya, tuang larutan maizena biar kental. Dan sekarang masukin nuggetnya, aduk sampai rata ya. Nah, Kanzler Crispy Nugget ini enak banget dipaduin sama nasi, apalagi kalau nasinya anget-anget. Dan selamat mencoba!